Hai semuanya, Sampurasun. Perkenalkan saya Fenida Aksinadia, 27 tahun dari Remang Aglonema Cardiac Center lantai 5. Tuhan menurunkan manusia dengan kelebihannya masing-masing untuk dapat memanfaatkannya. Salah satu hal yang saya tanamkan dalam diri adalah kepedulian terhadap sesama. Bekerja sebagai seorang perawat sangat membuka mata saya untuk selalu peduli dan melakukan yang terbaik dalam memberikan perawatan yang komprehensif kepada setiap pasien. Namun, akhir-akhir ini banyak sekali berita yang membuat hati saya teriris. Banyaknya berita mengenai permasalahan di dunia kesehatan yang menimbulkan adanya tindakan yang tidak pantas dari keluarga pasien kepada tenaga kesehatan. Melihat itu semua, sebagai tenaga kesehatan yang profesional, tentunya setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan adanya komunikasi yang baik dan selalu memberikan pelayanan prima atau yang biasa kita sebut service excellence. Menumbuhkan rasa peduli dan saling menolong, tidak membedakan latar belakang, dan berkolaborasi dengan semua tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang komprehensif kepada setiap pasien. Saya percaya, jika kita melakukan itu semua dengan hati yang tulus dan niat yang kuat, maka akan meningkatkan kepuasan pasien dan menjadikan kualitas hidup manusia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Jadi, marilah kita wujudkan RSHS untuk selalu memberikan service excellence dan jangan lupa selalu sigap.